แล้วก็เอาวุ้นๆ2อันนี้แกงอะไรอ่ะอันนี้แกงไก่มะเขือจ้ะอันนี้แกงส้มจ้ะ103มีแกงส้มจ้ะเป็นรูปหน้าน้อยค่ะแล้วก็เขียวหวานตะไคร้จ้ะด้านหน้าจ้ะอันนี้แกงไก่มะเขือแบบนี้ราดข้าวราดหมูได้นะคะแล้วteman-teman jadi gua beli ayam kari katanya spicy hot itu satu gua pilih dua pilihan yang satu lagi hari yang ini hari ayam hari ayam oke cahaya masalah berapa mas okay 80 selamat itu thank you jadi ini 50 baht teman-teman bahasa Thailandnya 50 baht tuh hasip bisa makan di dalam sebelum kita belanja gua mau makan dulu karena belum makan dari pagi gak ada breakfast memang sengaja sih ini lumayan loh nasinya lumayan banyak lalu karinya juga kalau gue lihat tuh ya ini ada terong eggplant chicken kacang polong chickpeas terus satu lagi memang gue pesannya ayam juga cuma kalau yang ini kari dan memang pedes di sini ada juga sambal-sambalnya sambal chili yang bubuk ini kemarin gue cobain di satu restoran memang pedes banget ini yang chili pakai fish sauce biasanya cuman gue nggak akan dicampur sambal dulu cuman pengen nyobain ini aja akan teman-teman cobain nasinya doang masih hangat belum masih hangat ini wow. Harinya strong banget. Anyway, Cacucak untuk yang paling rame dia bukanya di weekend. Dari Jumat malam sampai Sabtu malam dia hampir bukanya tuh dari jam 12 malam. Nanti gua simpan di kolom deskripsi. Dan Cacucak juga mempunyai sekitar lebih dari 8.000 stall dan terbagi dari 27 section. Sectionnya apa aja nggak tahu. Kita lihat aja. Gua juga baru pertama kali ke sini. Pulang. Thank you. Sambal. Sambal bacang. Sambal. Wah. Apa kungka? Kasih sambal. Lalu dikasih ini apa? Lalapan. Nggak tahu ini daun apa nih daun kari leaf kayaknya daun kari terongnya yang kecil-kecil timun ini kayaknya apa buah banyak tuh oke teman-teman udah makan gimana kalau kita coba dari ininya terong bentuknya kayak sambal terasi coba kita cocok sambal terasi terasinya strong banget pedes oke, gua mau lanjut makan kita keliling-keliling di Cacucak yang paling gede ini di Bangkok mungkin Thailand
Oke teman-teman, kita udah berada di Cakucak, keliling-keliling ada hampir 2 jam. Jadi sebenarnya ini kalau mau satu harian di Cakucak itu wah, gak bakal habis-habis. Mereka punya apa aja, komplit, you name it, they have it. So, gue lagi istirahat dulu, beli kelapa, ntar sambung lagi, mau jalan lagi. Untuk makanan kedua, gue beli cemilan yaitu octopus. Dikasih cabai hijau. Gak tahu rasanya pedas apa gimana. Cobain ya. Wow. Daun jeruknya berasa banget. Asam. Asam. Oke, teman-teman, cemilan berikutnya pisang goreng dikasih sesame seed dalamnya. Nggak tahu manis apa enggak. Crunchy banget. Manis. Oke. Halo teman-teman, ini gue sedang berada di lantai 2-nya, Cakucak yang shopping center. Ini yang gue lihat kebanyakan ini dia jual yang mainan-mainan itu ya, yang koleksi. Tuh, banyak dari tadi. Sampai ke depan, sampai ke sana. Can I say something crazy? Yeah. Will you marry? Can I say something even crazier? Yes! Yay! Oke teman-teman, jadi itulah Cakucak, gila, gede banget. Itu kalau kita sampai seharian di situ juga nggak akan bakal habis. Saking gedenya, apapun ada, hampir semuanya ada. Kasur, bantal, mainan, tanaman, pakaian, dan semuanya.
Jadi sekarang kita mau balik lagi ke Sukhumvit. Mau istirahat dulu bentar. Nggak tahu mungkin nanti malam mau kemana. Kita sambung lagi. Oke. Okay. Bye.